Membangun persemaian dengan bibit berkualitas adalah kunci dari keberhasilan pembangunan hutan. Soal bibit, kita tidak mungkin berspekulasi. Akan sia-sia menunggu hasil bertahun-tahun, kalau pada akhirnya diperoleh hasil buruk disebabkan benih asalan yang tidak berkualitas. Membuka dan meningkatkan wawasan masyarakat, khususnya kelompok tani, tentang bibit berkualitas bersertifikat menjadi suatu keharusan jika ingin pembangunan hutan partisipatif berhasil. Nya eta ieu teh Pak jadi saetana teh nya ya daif. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 BPDAS HL Citarum Ciliwung dan UPTD SPTH Provinsi Jawa Barat bekerja sama mempersembahkan lokalati pembangunan persemaian. Bersih, dua sok kusirup, katilu, benihna, dan dadapan. Penggunaan benih berkualitas adalah mutlak jika ingin mendapat hasil sesuai harapan. Untuk menguatkan paru-paru negeriku tercinta, Indonesia. Gini. Iya teh pasti arang pikir pasti jadi. Pak, iya. Tadi jeng-jeng teh aya nu tacan kecambah, nya anu kieu teh. Pami langsung ayeuna kana polybag, kadang kala ayeuna jantan, kadang adalah anu henteu. Kadang kala upami teh mah urang kudu 2 3 lah ngasupkeunana. Itu jadi tanggel. Lakeuna 2 tanapi 3. Aki ongko benda nama paling baik. Kaduga nyeram lagi cek manual. Hayo digoyang. Gitu. Ayo teh Pak jadi saya tanah tehnya. Ya, daim. Ayo daim pertama kamu. Jangan. Ah, ada kok digedean ya. Ah, ada. 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 Ah, ada.
okupasi. Upami seung ayeuna kawuhan ari Bapak Gubernur. Upami seung sajenis ieu. Mari kita istiqomah ya untuk membangun hutan, untuk memulihkan kembali hutan-hutan kita yang rusak, ya. Agar anak cucu kita mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin di Jakarta. Sejahteralah segenap penghuni negeri dalam ridho ilahi Robbi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.